Siapa aja semuanya ini? Gak tahu, aku lagi nyetir aja kak. Daripada aku ngoceh-ngoceh sendirian, gak bisa baca. Kalau kita lagi melakukan sesuatu nggak bisa baca ya, salah mau cari inilah Black Friday sayang. Aduh, si Keisha katanya mau ke Amerika dapat punya lekong orang Rusia, dia udah hormon 3 tahun udah itu ya itu topinya dong rambut asli. Yes, of course. Oh, of course. Mampus, of course. Udah bahasa Inggris loh, Des. Ikut telepon, bentar-bentar, ya ampun. Iya, pacarnya orang yeah. Rusia, nggak mungkin juga bahasa Rusia. Oh, orang Rusia. Bentar ya, suamiku nelpon, bentar. Tuh, itu turun dulu aja, ntar aku naikin lagi. Kalau keluar juga nggak bakal terserah. Ini yang orang Palembang, kerjanya apa? Usaha, kak. Ya anda lah, saya bertanya kepada anda. Usaha, kak. Usaha apa? Makanan. Gak mau di-tag lah. Sama kekadaannya, jadi promisi. Bentar ya, saya berdandan ya. Kayu mana, kayu terlalu gelap. Aku ada. Emang gak ada muka aku? Gak ada gambarnya, kak. Oh, berarti handphone kamu bermasalah, sayang. Tasya bisa lihat muka gua nggak? Lihatlah dengan pakai baju, apa namanya? Baju-baju leopard itu. Macan-macan. Berarti adik ke WhatsApp dulu, masuk lagi, adik. Oke. Kamu buka WhatsApp dulu, masuk lagi ke Instagram, coba. Kamu kemana sih, Tas? Gua mau ke LA, mau ketemu. Ada si Ayu tuh, kok Yuke mirip orang Korea, emang iya, nggak masalah. Ayu mau naik. Si Ayu tuh, Ayu naikin Ayu dari Hong Kong, artis barbar sayang, dia dinobatkan sebagai ratu barbar 2023. Ayu Janet ratu barbar mau naik, cus lah, request lah. Yuke lagi baik hati nih, semua orang dinaik-naikin. Enggak juga. Katanya anda mau ini, mau apa namanya? What's that? Giveaway? Apa hari ini giveaway lo? Ya cus. Hari ini, hari ini giveaway. Lo atau gue? Ya gue. Sawadika, mama. Sonaka. Sawadika. Ya, nah, semen putihnya, Mbak. Berapa kilo, Mbak, yang Anda pakai? Oh, kok Kanjeng Ratu? Maafin aku, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Barbar. Apalagi sih? Aku ke McDonald dulu, lapar. Aku mau ke McDonald dulu. Ayu mukanya sama, cuma cantikan Yoke sekarang, Res. Ayu jangan barbar di sini, ntar udah banget sih, gue. Gak ada, gue gak barbar. Emang bajunya aja gini, sayang. Ya, jangan. Pakai penutup dikit. Pakai penutup beda channel saya. Allah, dasar Eddie Patrick lu. Mata Asia nggak boleh negatif lu ke orang. Gue bukan negatif karena semenjak gua sama lu live, orang India itu pada kurang ajar sama gue. Asia, kita kalau nggak ada penggemar itu nggak hidup, udah deh. Penggemar apa lagi? Penggemar orang India najis. Rasa nggak ada temong em. Udah mbak, dibawa enjoy aja mak. Dibawa enjoy gila juga, bawa enjoy iritasi gila. Itu lekong tadi siapa itu? Aduh, enggak gila. Tadi apa? Netizen aja. Bukan nanyain gimana yuk ke kabarnya, yang tanya lekong dasar ratu waria. Aku tiap hari ngeliat Yuka, dia mah aktif banget. Dalam pasti dia sehat dan dia kan cerdas, wanita-wanita cerdas. Oke lah. Aku mau ketemu Sally, Mak. Mau ketemu Sally. Oh iya. Iya, aku lagi nyetir ke Sally. Iya, Sally katanya lagi trauma ya, lagi masih iya. Sok. Mm-mm. Gua dengar dari juga, si ya. Alexis, pokoknya Alenka, Stasia semuanya trauma ya. Iya, gitulah, Bu.
Kalau aku sih nggak begitu teman deket juga. Iya, kalau aku bukan teman deketnya, jadi aku nggak begitu kenal. Jadi kalau orang nanya-nanya, gue nggak mau bikin statement karena ya aku nggak punya informasinya juga. Pak, hati-hati aja Yoke, jangan bawa diri aja Yoke, hati-hati juga lu. Iya, betul Ma. Iyalah. Gak usah dibahas di sinilah, masih iya. Masih apa? Masih belum kelar. Oke, kita ngebahasnya tentang Ratu Barbar ini. Gimana bedak Anda, Mbak? Pakai bedak apa, Mbak? Bedak tulis. Mak, ini filter, Mak. Ini filter, benar. Putih amat kayak ini. Ini penonton ya, 485 percaya kalau dia filter. Tuh. Semua serba salah loh, Mak, sama kamu, beneran. Tapi perutku udah langsing loh, setelah itu. Aku tidak ada lagi perut. Emang lu ngomongin kelangsing-langsing, gue mau ke McDonald lagi. Gak apa-apa lah ya. Lu kenapa? Lu jangan makan McDonald, sayang. Makanlah makan ati, sayang. Masih kurus. Sama coy. Coy. Enggak, Mbak. Mbak serem ah kelakuannya. Jangan bawa-bawa. Semuanya lebih baik. No problem. Lu pesen buat saya juga? Enggak lah, masih jauh lah, gila lu. Oh ya? Oh lu nyetir ke tempat dia? Nyetir? Enggak, itu terbang biasanya. Itu kan jadi gua lupa aja pakai eyeshadow, udah pakai lem bulu mata aja. Kenapa? Hi, can I get the so let's see, drive through and then pay and then I have to give you the code, right? Yes, please. And then so for the one that not from the app, I need some hazelnut iced coffee, please, medium. A medium hazelnut iced coffee? Yes, please. Perfect. And you have a code or? No, that's just from you guys. The code is different. Okay. So and, medium hazelnut iced coffee is going to be $2.83. Yeah, and you guys don't have lunch yet, right? It's still breakfast, right? Only breakfast. Okay, and then the code is PX47. Okay, I have the two McGriddles. Yes. Aku tinggal di Aquarium. I think that's all. Alrighty, I'll see you at the second window for the two orders. Thank you. Thank you. Apa tuh? Second window first. Aku tinggal di Aquarium Bay. Dia tinggal di ketapi neraka, say. Pertengahan api neraka dan keraknya, say. Tapi dalam konteks tinggal di luar, karena gini ya guys, di Indonesia itu sebenarnya kita betah ya, kita punya keluarga, punya segala macam, tapi mau nggak mau kita harus tinggal di luar karena kita lebih nyaman di luar, ya nggak sih? Iya. Dapat lakinya gampang. Satu. Enggak juga din. Tasya kalau punya di Indonesia tinggal magic aja dapat. Iya. Enggak, gua enggak suka orang Indonesia sama makanannya gua. Orang asli lainnya. Enggak, gua enggak suka, saya maaf. Alah juga mantan security aja ini kok sok deh. Gegabah mulutmu itu ya. Halo, good morning. Ngopi dulu, gue tuh paling jarang minum kopi ya. Oh iya. Dan aja jadi gue lagi nunggu jawaban untuk operasi suara gue. Aduh, dipersulit banget. Padahal gue bayar loh itu. Kok ngapain, Mak? Operasi suara udah ini. Iya, suaramu 11-12 sama Chris Dayanti iya. Loh, Tasya. Ya, coy, bukan lagi Chris Dayanti lagi, Chris Biantoro, Stan. Udah dipuji-puji lu banting. Lu dipuji-puji dibanting sendiri. Setiap hari. Kata siapa tuh Jaya? Kan udah bagus suara. Ya orangnya gua mah lipsing lu. Lu kalau jawab telepon ini langsung tiba-tiba. Orang gila lu ya. Mau ngapain lagi sih operasi, Mak? Udah sempurna gitu. Ngapain coba? Iya. Gua kali mau ketiga kali ini. Tuh kan? Siapa yang di sini bisa mengalahkan Tasya? Tasya Farasya, ayo. Tasya Meja. Aku ini ya, kalau berhubungan itu harus diresmikan sama orang tuanya. Satu itu. Nggak mau tahu keluarga-keluarganya, teman-temannya harus ada nomor resmikan. Kalau misalnya dia jalan-jalan keluar, aku harus dibawa. Begitu loh.
aku tuh perasaan berbelah banget, Shay, sampai ke belakang belahannya, Shay. Pewang, paling pewang dari semuanya itu Tasha Major. Iya. Justru suara. Kalau hubungan itu benar-benar kayak hubungan sebelum ini aja, gue ya udah dibawa orang tuanya ke teman-temannya barbeque bareng gitu lah. Perasaan tuh gue, aduh ya Allah, perasaan tuh nyata gitu hidup ini, Shay. Sebenarnya ini Fatu Morgana kayak Ayu. Mak Tasya, sebenarnya apa sih spesialnya sama kamu? Banyak banget sih yang ini sama kamu. Spesial aku. Oh, ada aja. Spesialnya ini, spesialnya ini, yuk. WA tuh ya. Mana mungkin aku punya barang gede. Aku bukan barang gede, kesetiaanku, sayang. Aku itu kalau punya satu res. Ya, setianya benar, setia. Bisa masaknya benar. Ulekannya dong, ulekannya. Ulekannya apa benar? Ulekannya. Ya kalau dekongnya itu suportif. Dukunnya itu suportif player apa? Itu lain lagi, kalau dekong lain lagi, Shay. Itu pinggirannya, Shay. Orang gila ya kalian itu, saya percaya sama dukun, Sarah. Terus. Tapi kalau nggak percaya sama dukun kan, kalau kita nggak percaya sama dukun, kasihan lo, dukun nggak bisa makan lo. Iya, bener. Iya kan? Bener. Dukun yang percaya sama gue, Shay, jangan sekarang, Shay. Dukun yang percaya sama gue, dukunnya dibayar gede masalahnya, jadi percaya sama gue. Kalau sama si Tasya, dukunnya bukan minta duit, minta ditidurin sama Tasya. Aduh, itu gila. Itu mah dukun mesum, gila. Ya begitu. Emangnya ya. Ya udah, Neng, masalahnya. Si Ayu mah erok loh langgarannya, ngegedein melulu kalau pulang ke Indonesia sama erok dia. Mak Tasya, di sini ada dekong di bawah jembatan, ntar gue bawa lu ke sini. Aduh, itu mah Cina najis dukun Tionghoa. Gila. Ada aja ya. Janet di Hong Kong jam berapa sih? Ini jam 9:30 lewat. Oh, Bali sama Hong Kong sama ya jamnya ya? Oh, Tasya di Amsterdam? Sekarang jam 3:30 gitu. Sore. Nah, berarti si Mavera juga lagi kerja kali ya? Masih kerja kali ya? Ya, Mavera lagi kerja. Ntar jam 4 dia kerja, pulangnya. Kok berapa jam lagi nyampe ke tempatnya Sally? Aduh, 5 jam lagi, Ma. Baru juga jalan. Serius? Lu nyupirin 5 jam? Jujur amat kau. Kompol banci. Kemarin, gua paling lama nyetir itu 28 jam sendirian. Ya Allah. Ya Allah. Dari dalam stek ketemu sama mbaknya. Dari Dallas, Texas sampai ke San Francisco 28 jam itu gila, itu paling gila. Berani banget. Ini temu kangen ya? Berani. Pantesan si Kelly nggak pernah dijawab di message. Ya udahlah. Dia lagi tidur. Kalau dia lagi percinta itu jangan diganggu deh, Shay. Iya, benar. Emang Ma Ayu Janet, iya kayaknya Ma Ayu Janet doang yang paling merasa paling ting-ting gitu. Gua nggak pernah dengar kau pacaran deh, Mas. Kayaknya kau aku enjoy mau pacaran gimana? Bedaknya aja 2 kilo, pacarnya males lah. Aku enjoy dengan duniaku aja sih. Mau bedaknya aja 2 kilo itu semen putihnya, ya lelaki ngeri lah. Bantal semuanya harus dicuci besoknya saya kalau tidur pada dia. Coba aku cari. Tapi terakhir kali kau punya pasangan kapan, Ma Ayu Janet? Aku sebenarnya aku tuh memang nggak publish ya kalau pacaran. Aku itu terakhir 2 tahun yang lalu lah. Aku pacaran sama orang Ireland, tau? Sama orang. Oh, tapi Ireland Hong Kong. Iya, Ireland. Dia asli Ireland, tapi dia tinggal di Hong Kong. Oh, yang asli. Orang itu. Oke. Okay. Orang. Pacarnya itu orang, cuman. Aduh. Iya, Sally tahu kok dia orangnya. Tapi kalau misalnya punya pacar, biasanya harusnya diem-diem aja sih. Marini mau naik nggak, Marini? Iya, naikin aja. Iya, aku memang semuanya pecah lubang. Aku Yuka nggak suka publish sih. Aku suka romantis yang ya aku sama dia gitu loh. Aku nggak mau nunjukin ke orang. Ya, yeah, it's okay.
Okay. Soalnya kalau misalnya di publish pasti ada bencong yang sirik deh. Aku lebih cantik daripada Ayu Janet. Kenapa itu laki itu nggak mau sama aku ya kan? Udahlah, Kak. Iya. Kak, kau jangan sok cantik kau ya. Eh siapa itu? Tuh. Oh hari ini ampunin kodam gue saya keluar. Ampunin saya Mbak. Naik sih. Kau nggak ada malam hari ini di layar gue? Masa? Kok bisa? Ayo lu bisa lihat hari ini nggak? Aku bisa. Bisa. Ayo udahlah, aku yang nggak bisa, it's okay. Yang penting kan kenapa? Nah, kodam gue style. Ini kodam Eke style. Ini kan panas sayang, tengok tuh ada matahari tuh. Hantu kalau tempat panas malam tidak ada matahari. Kalau lembab begitu. Tengok matahari tuh. Mari ini kenapa sih harus pakai kacamata terus? Minus. Ini kan kacamata minus sayang. Oh. Itu kacamatanya keren loh, tidur juga di bawah loh. Anjing kau ya tak sayang, ngebemak kau melulu kau ya. Aku sumpah kau nanti jadi kata mau kau. Kata apa? Kata loncat. Mak, eh kamu kemana aku, mak? Kapan? Kayaknya ntar teh ke WhatsApp dia ya. Iya. Nanti kau WhatsApp aja. Kau tidur aja di rumah mak nanti. Mak suruh kau tidur di mak. Mak tidur kan kau di kamar mandi, di kamar mandi. Alemong, janganlah. Nanti pacarnya makan. Nanti pacarnya Mari ini direbus sama Tasya loh, Ma, turun ranjang loh nanti. Jangan kau, Ma. Capricorn itu lah. Udah lihat kok. Iya. Udah lihat pacarnya Mari ini. Iya, kami mau tukar satu malam. Kami mau mau main apa? Empat sam. Itu bang itu mukanya insap gitu ya, pakai kerudungan, pakai kerudungan. Halo. Mak, salam dari Boxing, Mak. Dari Adrian, Mak. Iya, selalu tengok Mak Leh. Itu apa namanya, tapi lagi si Tasa itu ganteng loh. Iya. Oh, jadi si Ma mau ngerebut pacarnya Tasya, Bes. Iya, mau sekali cilap-cilap gitu. Cuma dua kali sepong aja udah gitu. Mana mungkin lagi gua mau kakek kan. Kau jangan kurang ajar. Cantikan gue daripada lu lagi Tasya. Iya, Aslinya gua 90, lu tuh 60. Aki-aki yang pakai lipstick. Aduh. Gak boleh begitu loh Tasya. Gimana-gimana trendsetternya itu Marini dulu lah sebelum bencong-bencong. Udah belum lahir loh. Kualat kau Tasya. Bener. Iya. Sebelum kau bernapas, mak dulu yang bernapas. Okay. Marini udah kawin berapa kali Marini? Oh sudah 5 kali sayang. Tuh. Enggak sama pon. Enggak. Allah. Best nggak lo 5 kali? 5 kali. Boneka Nabilnya ini. Tapi boneka Nabilnya siapa namanya? Sebanyak itu suami mak ya nak. Cuma yang inilah yang betul-betul. Yang betul-betul menganggap kita ini pewong. Masa pewong. Tempo kemarin. Katanya tempo mana-mana. Yang lain-lain tuh kan duit melulu kalau di Asia. Katanya tempo mana-mana bener, Mak. Coy, lu kali ah. Bukan aja. Emang dia patut di piara saya karena dia kayak ayam, saya makannya banyak. Eh kalian tahu nggak kalau si Tasa tidur dengan laki dia? Jadi si Tasa buang makeup, laki dia pakai wig, pakai stocking. Laki. Aduh. Rini kangen. Mak besok-besok deh. Mak jangan terlalu jahat sama Tasya. Dia itu keluarnya itu kan formalitas aja, makeup gitu.
Jadi apa judulnya gitu kan? Suamiku istriku. Ya nggak apa-apa juga sih, mah banyak yang begitu juga. Istriku adalah suamiku, suamiku adalah istriku juga banyak sih, mah kayak gitu sih. Yuke berapa hari kemarin di Australia saya? Berapa apa? Ma, nggak kedengeran tadi? Berapa hari di Australia? Enggak. Di Australia kemarin cuma 4 hari. Harem, mah di sana mah harem. Oh iya. Iya. Tapi orang tuh cucu di situ. Iya, lucu-lucu. Cuman kan karena hargaku mahal, jadi aku mending nggak usah aku ambil lah. Mending aku judi-judi aja. Judi-judi pun menang kok. Iya benar. Oh iya. Iya betul-betul betul-betul kau nih ratu kasino juga ya, sama dengan mak kau ya nak. Oh, mak main apa? Main slot. Iya, mak main mesin. Mak enggak tahu main itu, main roulette enggak tahu. Alhamdulillah kredit kartu udah datang. Itu ada Gaby Vesta tuh, Gaby ya. Aku turunin aja. Lah kenapa ya, turun dia? Enggak mau naik. Si Gaby kayaknya enggak naikin dia. Enggak, akunnya kena shadow ban. Itu gimana ceritanya yang dibunuh itu, UK? Enggak bisa dibahas di sini, Mak. Oh iya, iya. Masih iya, iya. Masih investigasi, Mak. Oh. Iya, ya kita apa innalillahi aja lah ya. Tapi nggak bisa dibahas di sini, yeah. Investigasi masih polisi, yeah. Jadi nggak boleh ada data-data keluar, nggak boleh, Mak. Kita nggak bisa ngeluarin, yeah, statement juga. Ya, jalannya juga begitu kan. Betul, kita doain aja biar ya baik-baik gitu, almarhum gitu kan. Amin. Eh, tadi kan ada berondong cekong di mobil di sini kan. Banget berhenti dekat mak sini kan, dia nunggu kawannya. Aduh, jadinya ya ampun. Masih mau juga, Mak. Iya, cekong lagi sih. Bronces lagi. Berarti nanti kita makin tua, makin jadi ya, Ayu. Iya, kok kenapa kita belum dapat-dapat ya, Yuka? Nggak, karena kita terlalu milih-milih, kita cinci terlalu milih-milih, kita pengennya yang... Jangan cinci, cece. Rasakan ya, rasakan ya di hari tua kalian nanti. Dulu, Mak, kan, suka berondo banget, ih, antara cucu kau itu, kata. Sekarang kebalik ke Mak, ya. Ini. Iya, makanya kita jangan ngatain orang loh, itu kebalik ke kita. Mak, itu masih hidup, Mak, si Mawiwi itu? Udah meninggal lama. Kau kenal juga, Tasa? Aku kenal lah. Dia kan suka berondong banget dulu kan. Iya, dulu buat suka dibuang sama si Bunda Joyce. Iya, berondongnya tuh kecil-kecil loh. Berondong yang dia itu kecil-kecil banget. Kecil-kecil, umur 15 tahun. Aduh, pedofil. Dia kalau berondong itu ya, umurnya itu. Keponakan gua juga mau disukain, sarap. Oh iya? Iya, dulu gua kenal dia. Akhirnya dapatlah berondong keponakan si Lela Peggy. Kau kenal nggak si Lela Peggy itu, Tasa? Mak Peggy. Iya, kenal gitu aja. Kenapa emang? Mak Peggy Palembang itu dapatlah berondong. Dia tuh berlakilah dengan dia, si Satria. Iya, berlakilah sama dia. Kau tahu tak? Jadi laki dia tuh nampak sama Mak Peggy dengan perempuan naik bajai. Jadi Mak bilang, ngalah kita kok naik bajai dengan si itu, si perempuan itu tadi, kata Mak kan. Yakinnya dia berantam. Mak Wiwi ini main judi di bilik sebelah. Laki dia nih ngelariin dolar dia, emas dia semua. Tahu, itu tahu gue. Dilaritanya dolar-dolar dia semua, ya Allah. Pengisan lah si tua itu. Jadi, itu kan dolar-dolarnya 18 tahun kali berangkat. Rumahnya gula banget. Iya. Mak Rini, kau lagi di mana ini, ngopi-ngopi apa di jalan ini? Di jalan nunggu bus, abis nemenin ayah kau tadi kerja di sini. Nah, dia bawa bus sayang, dia tuh kan nyebong ini sayang. Oh,
setan Toyota saya. Iya, ngebomin mak gitu, Mak. Nah, di sini kampung-kampungnya cantik loh di sini tuh. Pelong dua pelong saya diambil juga, Shay. Gua enggak bisa, Jok. Jok, terkutuk kau Tasya, terkutuk. Tasya kurang ajar, ih. Kayaknya kayaknya ini curhat-curhatan si Tasya ini ya, Bang Best ini nih. Oh, iya, Ember. Ember. Matasya, aku mah enggak di peyong yang Greto. Aku kadang-kadang 5 euro juga diambil, San. Anjir. Pasta. Tasya mah enggak di peyong enggak apa-apa, yang penting gedong, ceko. Betul.